Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya telah menetapkan tersangka baru kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Ali Fikri saat merespon pertanyaan terkait surat pemanggilan KPK terhadap satu saksi pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022 mendatang. Surat pemanggilan dari KPK terhadap saksi itu berkaitan dengan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014 sampai tahun 2019 yang masuk dalam daftar tersangka baru kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Ali Fikri menjelaskan, saat ini KPK memang sedang melakukan pengembangan perkara suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tersebut. Ali Fikri bilang, dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana siapa saja yang menjadi tersangka maupun sangkaan pasal akan segera disampaikan setelah proses penyidikan telah cukup. Ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Tentu perkara ini sebagai pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh KPK. Adapun mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, tentu kami akan sampaikan nanti ketika penyidikan ini cukup dan kemudian KPK telah melakukan upaya baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada proses penyidikan dimaksud. Sebelumnya, beredar dalam surat KPK yang terdiri dalam 2 lembar. Di surat tersebut, KPK agendakan untuk pemeriksaan terhadap seorang PNS Satpol PP Provinsi Jambi yang akan dilakukan di Mapolda Jambi pada Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian, di paragraf berikutnya disebutkan, pemeriksaan ini terkait 28 orang tersangka baru yang telah ditetapkan oleh KPK. Dalam surat disebutkan, 28 orang tersebut merupakan anggota DPRD periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Dari jumlah tersebut, ada yang masih berstatus anggota DPRD dan bahkan ada yang menjadi anggota DPR RI.